Terbiar Bebelkes kembali lagi dan kita bertemu episod yang ke-6 setelah kami pusing habis di Borneo Culture Museum. Setelah itu kami menuju ke Tunggu Pahlawan yang berdekatan bersebelahan dengan Museum Culture di Bandar Kuching. Sebelumnya tiba Ben akan ambil saya di sekitar museum, saya pusing dulu di Tunggu Pahlawan. Sekarang kita dah jalan-jalan sampai terlupa nak makan tengah hari. So sekarang ni kita cari makanan yang berat sikit, kita makan nasi lemak ganja. Biar ada ketagihan, biar dia datang lagi ke Sarawak makan. Jom. Oh, ini Ben makan nasi apa ni? Makan nasi lemak ganja, kambing dengan ayam goreng. Okay. Sekarang kita sudah kenyang, makan nasi lemak ganja. Sekarang kita pergi makan embuyat pula. Embuyat itu kedai dia sekarang. Ambuya adalah hidangan yang berasal dari batang bahagian pohon sagu. Makanan ini adalah makanan yang terbuat dari tepung hambar mirip dengan tepung tapioka. Zat ambuya lunak bertepung mirip dengan tepung tapioka. Ambuya adalah hidangan nasional Brunei dan makanan khas lokal di negara bahagian Sarawak, Sabah, Malaysia dan wilayah federal Labuan. Yang kadang-kadang terkenal sebagai Setelah kami merasai kesedapan ambuyak ataupun linak dan kami seterusnya menuju ke lokasi seterusnya di waterfront. Suasana waktu malam di sana. Okey, Ben. Kita dah kenyang lah. Sekarang ni jadi ular sawah nak tidur. Okay. Jom. Dataran Waterfront Kuching juga dikenal sebagai Kuching Waterfront adalah sebuah area pesisir di kota Kuching, Malaysia terletak di sepanjang sungai Sarawak. Dataran ini adalah kawasan rekreasi popular yang menawarkan pemandangan yang indah dengan taman, jalan setapak dan berbagai fasiliti. Dataran ini juga sering digunakan untuk acara-acara budaya pasar malam dan pertunjukan seni, menjadikan ia salah satu tempat untuk bersantai menikmati keindahan kota Kuching. Ini adalah bangunan tempat menarik di Sarawak di depan waterfront. Kalau nak tahu lebih, datang sini. Cukup lah. Datanglah sini. Penat sudah berlari. Di dataran waterfront juga terdapat aktiviti persembahan percikan air yang terdapat di sini pada jam 8.30 malam. Aktiviti tarian air yang dialunkan melalui muzik yang bersebelahan sana. Anda boleh lihat percikan air dengan tarian air pada setiap hari di waterfront di Bandar Kuching ini. Dan kepada mereka yang nak melihat sendiri boleh datang ke sini pada jam 8.30 malam sehingga jam 9 malam. Anda boleh lihat tarian air di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami Tarbiah Backpackers dan kita jumpa lagi di next video akan datang.